Pilihnya itu yang ini Mbak, yang 45 FT untuk yang kargo kontainer. Terus besi itu, nah ini di besi pipa baja ini saya rubah, loh kok bukan? Oh yang ini besi rel, ini muat bis bah, bisnya dua, ini cocok buat para streamer. Biasanya muatan-muatan seperti ini para streamer-streamer itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Mbak. Kali ini saya mau membagikan mod trailer Mbak. Ini mod trailer yang ekstrim Mbak. Ini orang kaya biasa nih. Ini trailer tampilannya seperti ini. Ini lain ini ada masih ada lagi Mbak. Cocok buat para streamer-streamer yang suka jalan-jalan ekstrim itu, bawa muatan yang super ekstrim juga. Langsung saja kita cek di dealernya Mbak, dealer trailer ini belinya pakainya ini trailer Indo Logistik V3 Mbak, yang ini Mbak, ini yang ini peta kargonya itu di ACC, kemudian pilihnya itu yang ini Mbak, yang 45 FT untuk yang kargo kontainer. Terus kemudian satu lagi yaitu apa ya? Boleh aneh. Baja. Trailer letaknya di nama baja. Besi itu, nah ini di besi pipa baja ini saya rubah, loh kok bukan? Oh yang ini besi rel, ini muat bis bah, bisnya dua, ini cocok buat para streamer gaming maupun kan streamer juga bisa pakai. Ini mbah jenis yaitu muat bis itu di besi baja rel letaknya. Ini saya ngereples Ler Indo Logistik T3, kemudian yang ini di kargo yang 45 FT. Ini buat teman-teman kalau mau mod trailernya, langsung saja kita gaskan, itu jalannya sangat ekstrim sekali. Hanya mobil, sebuah kontainer mobil.
terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, yang sudah komen, yang sudah like, yang belum subscribe. Jangan lupa kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.